Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan kembali memberikan tutorial unbanned device Free Fire terbaru pada versi 1.47.6. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin pada tanggal 7 Mei 2020 Garena mengadakan maintenance server. Itu artinya pihak Garena lebih meningkatkan kembali keamanan pada server gamenya. Tentunya dengan maintenance kemarin membuat game yang sebelumnya sudah di-unbanned kembali terbanned, sehingga pada versi sebelumnya itu sudah tidak work lagi. Namun jangan khawatir, saya akan kembali memberikan tutorial terbarunya. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Bagi kalian yang sudah melakukan dengan cara unbanned ini namun masih tetap terbanned, itu besar kemungkinan akun kalian tersuspend permanen. Dan sulit sekali jika akun yang sudah tersuspend untuk kembali bisa dimainkan secara normal. Selanjutnya, bagi kalian yang kesulitan untuk login via Facebook, disarankan untuk menghapus Facebook APK original dan gunakan login Facebook yang di direct browser langsung oleh game Free Fire-nya. Bagi kalian yang masih bingung atau mau ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan kalian mencoba unbanned device terbaru ini, saya jamin cara ini work 100% berhasil tanpa ada masalah.
Terima kasih sudah menonton video di channel ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara mensubscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar update terbaru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.